أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل أمنت من لساني يفقه قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تملكنا من الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. Tuan dan puan-puan memuliakan Allah Subhanahu Taala. Syukur Allah Taala kita dapat menyambung kembali pengajian hadis 40. Walaupun masih dalam raya sajalah, banyak rumah terbuka, kenduri kendara inilah. InsyaAllah kita dalam waktu sanggang ni antara Maghrib Isyak ni, mudah-mudahan dengan sedikit ilmu yang kita sama-sama bincang pada malam ini dapat berkaitan dengan Allah Subhanahu Taala. InsyaAllah. Kita masih lagi pada hadis yang ke-29. Hadis yang ke-29, hadis 40, hadis yang ke-29, insyaAllah. Cuma yang lepas kita dah bincang berkaitan dengan perkara-perkara berkaitan dengan amal untuk masuk dalam syurga, iaitu berkaitan dengan keikhlasan dalam beribadah. Dan yang lepas juga saya dah masuk berkaitan dengan tajuk pintu-pintu kebaikan. InsyaAllah saya sambung malam ini berkaitan juga dengan pintu-pintu kebaikan, bagaimana kita nak dapatkan syukur Allah ini berdasarkan apa ibadah yang kita boleh laksanakan dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan matan hadis yang panjang ini yang mudah-mudahan kita dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni بعمل يدخلني الجنة يباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم الجنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار والصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثقلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي أو ترمذي قال حديث حسن صحيح. Maksud dalam hadis ini daripada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, katanya ya Rasulullah, khabarkanlah kepadaku dengan amalan yang memasukkan aku ke syurga dan menjauhkan aku dari api neraka.
Rasulullah bersabda, sesungguhnya engkau telah bertanya dari hal perkara yang besar, dan sesungguhnya amatlah mudah atas orang yang telah dimudahkan dia oleh Allah Ta'ala untuknya, yaitu engkau menyembah Allah tiada engkau mempersekutukannya dengan dia akan sesuatu, dan engkau mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat dan puasa bulan Ramadan dan mengerjakan haji di Baitullah. Kemudian ia bersabda, tidakkah engkau suka aku tunjukkan kepada engkau pintu-pintu kebaikan, yaitu puasa itu adalah perisai, sedekah itu memadam kesalahan sebagaimana air memadam api, dan sembahyang seorang lelaki pada pertengahan malam. Kemudian ia membaca ayat yang saya bacakan tadi, tatajafa junubuhum 'ala al-madani sampailah ta'malun, ayat surah Sajadah 16 hingga 17. Bermaksud mereka merenggangkan diri dari tempat tidur, sedikit sangat tidur kerana mengerjakan sembahyang tahajud dan amal-amal soleh. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut akan kemurkaannya serta perasaan ingin memperoleh lagi keridaannya, dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian dari apa yang kami berikan kepada mereka. Mereka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka, yaitu dari segala jenis nikmat yang amat indah dipandang dan mengembirakan sebagai balasan bagi amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Jadi setelah itu Nabi bersabda lagi, adakah engkau suka akan khabar aku khabarkan kepada engkau kepala ataupun asas pekerjaan dan tiang-tiangnya dan puncaknya? Kataku, baiklah ya Rasulullah. Sabda Rasulullah, kepala pekerjaan ialah Islam. Asas dalam pekerjaan itu segalanya adalah Islam. Dan tiang-tiangnya adalah sembahyang. Dan puncaknya adalah jihad. Kemudian dia bersabda lagi, adakah engkau suka aku khabarkan kepada engkau penguasa bagi yang demikian itu semuanya? Kataku, baiklah ya Rasulullah. Lalu ia memegang lidahnya seraya berkata, cegahlah ini. Maksudnya Rasulullah pegang lidah. Rasulullah suruh menjaga lidah. Suruh menjaga lidah. Jagalah ini lidah. Kataku, ya Nabi Allah, dan sesungguhnya kami akan diseksa kerana kami berkata dengannya. Nabi menjawab, ibu engkau kehilangan engkau dan tidak akan ditelangkup ataupun dicampakkan manusia ke atas muka mereka, atau ia bersabda ke atas hidung mereka dalam api neraka mereka kerana hasil tanaman lidah-lidah mereka. Hadis riwayatkan daripada Imam Tirmizi, dan hadis ini standardnya hasan sahih. Jadi tuan-tuan warahmatullahi wabarakatuh, hadis yang panjang, pesan dari Rasulullah SAW dalam bentuk dialog soal jawab daripada seorang Rasulullah kepada sahabatnya. Tapi dalam ayat ini Rasulullah lebih menyatakan, ingin aku khabarkan kepadamu, ingin aku khabarkan kepadamu. Yang ini pesan Rasulullah dalam bentuk dalam bentuk yang mana Rasulullah ingin menyatakan sesuatu tapi dalam bentuk soal jawab, dalam bentuk soal jawab. Ini kelebihan Rasulullah SAW. Dan dalam ayat hadis yang panjang ini Rasulullah mengajarkan kepada kita, walaupun Rasulullah mengajarkan kepada Mu'az bin Jabal. Banyak hadis-hadis diberikan pada Mu'az bin Jabal ini hadis-hadis yang azim, hadis yang hebat. Sebab Rasulullah kenal Mu'az ini, dan Mu'az ini juga dilantik sebagai gubernur, orang yang hebat. Bila orang yang hebat, ilmunya pun kena banyak. Ada yang setengah Rasulullah SAW, bila para sahabat tanya kepada Rasulullah, Rasulullah jawab pendek je, pendek je, tak seperti Mu'az bin Jabal. Ada hadis-hadis yang lain, antara hadis yang Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu simpan ialah hadis berkaitan dengan pesan Rasulullah. Rasulullah sebut tiga kali nama Mu'az bin Jabal. Ya Mu'az, Mu'az pun jawab, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah.
Terus Rasulullah sebut lagi, ya Mu'az. Mu'az menjawab, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Kali ketiga, ya Mu'az. Mu'az menjawab, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Para ulama mengatakan, bila Rasulullah sebut tiga kali, perkara penting dalam perkara yang ini disampaikan. Jadi Mu'az menjawab, labbaika wa sa'daika. Maksudnya, aku datang dalam keadaan taat dan aku ingin ikut perintahmu dan tinggalkan laranganmu. Orang pergi haji tadi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, ya, labbaik la syarika laka baik, ya, maksudnya labbaik, hanya aku datang untuk apa? Orang pergi haji, ya, keti berapa, keti satu, baik boleh. Aku datang, maksudnya aku datang kepadamu wahai Allah di Baitullah untuk aku taat. Itu maksudnya. Itulah juga labbaik Mu'az ni kepada Rasulullah, aku datang kepadamu wahai Rasulullah untuk aku taat. Dan dalam hadis itu menyatakan Rasulullah pesan yang pertama syahadah, dua kalimah syahadah, ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Siapa pegang yang dua ini, maka dia tidak akan dicampakkan api neraka. Jadi Mu'az tanya, jika aku sampaikan, mesti orang-orang lain akan rasa gembira. Orang-orang rasa gembira. Dan Rasulullah SAW menyebut, إِذَا يَتَكَلُّ. Bila kita lihat dalam tafsir ataupun syarah hadis, إِذَا يَتَكَلُّ maksudnya, sabar, nanti dulu. Bagi faham betul-betul orang yang faham kalimah, dua kalimah syahadah. Maksudnya, dua kalimah syahadah bermaksud bukan setakat secara lisan kita faham dua kalimah syahadah ini, tetapi kena amal, barulah dia terselamat daripada api neraka Allah Subhanahu. Begitu juga dalam hadis ini disebut kepada Mu'az bin Jabal juga, ya, dan pesannya pun juga berkaitan dengan perkara yang azim, selamatkan daripada api neraka dan masuk dalam syurga, ya, sama juga hadis berkaitan ini. Nah, ini lainlah kisahnya, maknanya perintah Rasulullah jangan syirikkan Allah, didirikan solat, tunaikan zakat, puasa bulan Ramadan, buat haji, ya, ini perintah lima rukun ni lah. Dan yang lain-lain dalam tu ialah bangun malam, ya, nak jadi pintu-pintu kebaikan, bangun malam, ya, dan jaga lidah, jaga lidah. Baik. Tuan-tuan, warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk tajuk berkaitan dengan pintu-pintu kebaikan, ya, pintu-pintu kebaikan. Yang lepas saya dah baca sehingga menurut riwayat dari Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhumah, ya, iaitu berkaitan dengan puasa, zakat ni, sedekah, ya. Dan ini kita masuk yang seterusnya, iaitu bangun pada pertengahan malam. Baik. Seterusnya, dari perkara yang menjadi pintu-pintu kebaikan itu ialah sembahyang seseorang lelaki pada pertengahan malam, ya. Ini galakan untuk bangun malam. Sembahyang ini juga menghapuskan kesalahan atau dosa. Kemudian menurut hadis tersebut, Rasulullah membaca dua ayat Allah dalam surah Sajadah. Artinya telah diterangkan. Maksudnya ini bangun malam. Para ulama bincangkan bahawa bangun malam ini ialah dipanggil Al-Mawhub. Mawhub ini merupakan satu pemberian daripada Allah bersifat Al-Wahhab. Jadi nak bangun malam kena mohon kepada Allah Ta'ala. Sebab tak semua orang mampu bangun malam. Ada yang bangun malam, tapi bangun malam tengok bola. Ada lah, ha? Malam tadi dua perlawanan lah. Sampai pagi tadi ngantuk, ya. Sebab apa? Ada pukul 2 pagi, habis sampai 5 pagi. Saya tak tengok bola, kan? Bola tengok saya. Dia terbalik lah, ya. Kata boleh, boleh, kan? Tapi jangan sampai melalaikan lah. Perkara yang melalaikan ini rugilah kita. Jadi Rasulullah SAW mengajar bahawa bangun malam ini antaranya ialah satu kelebihan bagi seseorang, ya? Sebab satu sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi SAW, afdalus salat ba'dal maktubah qiyamul lail. Sebaik-baik solat selepas solat yang difardukan ialah qiyamul lail, waktu malam lah, ya. Para ulama ada bincang lah, malam ni bila, ya. Dia kata malam ni lepas isyak ni kita solat ada rakaat, ya. Sampailah terbit fajar tu, antara itulah, ya.
kita boleh, yang terbaiklah 1/3 malam. Nah, itulah keadaannya. Yang mana dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dua ayat itu, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqu. Ini ayat yang ke-16. Maksudnya mereka renggangkan belakanglah dan rusuk mereka, mereka daripada tempat tidur, maksudnya taklah tetap tidurnya. Sebab para ulama tafsir mentafsirkan ayat ini bermaksud pada ketika manusia sedang rehat, ya istirahuna kita sebut, sedang rehat. Kemudian ketika manusia sedang tidur, ketika manusia sedang menikmati nikmat yang Allah berikan, maksudnya nikmat tenang, nikmat damai yang tidak diganggu, dan nikmat kerehatan sana. Tetapi orang beriman ini tatajafa junubu 'anil mata'i, dibangun. Dibangun. Kemudian yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Yad'una rabbahum, masih berdoa pada Tuhan mereka itu dalam keadaan takut. Takut. Maksud takut ini mengharapkan sesuatu dari Allah Taala, wa tama'a dan mengharapkan sesuatu. Orang yang takut, bila bertambahnya takut, dia akan bertambah yang keyakinan. Dan bila orang bertambah yang keyakinan, maka dia akan bertambahlah rojak dia, harapan dia kepada Allah Ta'ala. Itu ulama tafsir kata. Bila takut, datang yakin. Kita takut ni, takut-takut amalan tak terima, doa tak terima, takut. Mesti ada rasa takut. Bila ada rasa takut, tu mana datang yakin. Ya Allah, terimalah amalan-amalanku ini, doaku ini, puasaku, solat malamku, Quranku. Kita takut. Siapa takut kosong dia ke akhirat ini, na'udzubillah min zalik. Takut kosong. Takut kosong maksudnya banyak faktor lah yang menyebabkan nanti kita kosong ke akhirat. Antara yang disebut oleh Rasulullah yang muflis, na'udzubillah muflis. Sebab ada satu hari Rasulullah SAW yang saya boleh masukkan, muflis ini Rasulullah tanya pada para sahabat, kamu tahu tak muflis? Jadi para sahabat yang awak muflis itu bagami tak ada dirham, tak ada kesenangan, tak ada duit lah. Tapi Rasulullah SAW mengatakan muflis di kalangan umatku pada hari akhirat ialah mereka solat, mereka zakat, mereka buat amal, haji, umrah, semua buat, zikir, baca Quran, semua buat. Tapi dalam masa yang sama Rasulullah mengatakan mereka ini syatama hadza. Syatama maksudnya tuduh orang ini tak betul, fitnah orang ini, ngumpat orang ini, kemudian mal, akala mal haza, makan harta yang tidak halal, makan harta anak yatim, harta-harta yang bukan haknya, sabdam haza, menumpahkan darah, maksudnya mencederakan orang, menzalimi orang, bunuh orang, dan akhirnya di hari akhirat nanti pahala mereka ini akan diberikan kepada orang yang dianiaya tadi. Dan apabila habis pahalanya, maka dosanya pula diberikan pada orang itu. Dan itulah namanya muflis. Dan akhirnya dia ini akan dicampakkan dalam api neraka. Nauzubillah minzalik. Sebab itu kita doa yad'una rabbahum khawfa. Takut ni, takut ya Allah terimalah doa kami ini. Kalau ulama kata kalau tak nangis, buah-buah nangis pun gitu kan. Semua malam ni. Nah, kata kita yang bersungguh kepada Allah Ta'ala. Bagi Allah Ta'ala tak ada kesan. Tak ada kesan. Maksudnya, kita minta ke, kita tak minta ke, kita beriman, tak beriman, bagi Allah Ta'ala tak ada kesan. Yang ada kesan pada hamba, pada makhluk. Kita tak minta, kita rugi. Kita tak buat amal soleh, kita rugi. Kita tak buat kumpulkan amal sebanyak mungkin, kita rugi. Itu rugi pada kita lah. Jadi itu Allah Maha wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dengan sesuatu kami rezekikan pada mereka, mereka menginfakkannya, mereka dermakan. Maksudnya mereka dermakan, dermakan maksudnya sedekah, ataupun apa, zakatlah yang wajib, ini perkara-perkara yang wajib itu antara
ayat yang ke-16 ya. Kemudian Allah menyatakan ayat yang ke-17, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Subhanallah azim, dan kamu tidak mengetahui jiwa, mana diri kita ni, apa yang disembunyikan bagi mereka. Kita tak tahu apa yang Allah berikan pada kita di akhirat yang disembunyikan. Kita buat amal tak nampak ya, tapi kita berharap kepada Allah Ta'ala agar Allah berikan ganjarannya. Contoh ibarat seorang yang bersedekah, yang bersedekah. Ada yang mempunyai banyak harta, dia bersedekah, contohnya gajinya adalah 10,000, dia bersedekah 1,000, maknanya 10% daripada gaji dia. Ada yang kerja dapat gaji dalam 5,000, dia bersedekah 1,000 juga, tapi kadarnya 20%. Jadi di sisi Allah Ta'ala, keikhlasan kedua-dua ini, bila ikhlas kedua ini, kelebihan bagi orang yang 5,000 didermakan 1,000 berbanding orang yang 10,000 mendermakan 1,000, sebab kadar peratusan tak sama di sisi Allah Ta'ala, walaupun nampak sama. Itu keadaan, sebagai contohlah ya, contoh begitu. Jadi kita tahu rahsia okay. Itu juga orang yang contohnya pagi-pagi dia solat subuh, dia bawa RM1, dia demam pada seorang, masuk hari-hari RM1, dia istiqomah dengan RM1 contohnya lah. Tempat saya itu ada seorang tu memang istiqomah RM1 dia masuk istiqomah. Sebab itu rahsia dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun tak tahu ya. Itu yang disimpan rahsia ya. Dan bagi mereka qurratu a'yun, qurratu a'yun ini sesuatu balasan yang baik, syurga ya, dengan apa yang mereka lakukan. Ya amalun, dalam ayat Allah tadi Allah menyebut dalam fi'il mudhari', perkara yang berterusan amalan itu dilakukan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini insya-Allah. Jadi dua ayat itu menunjukkan untuk menyatakan keutamaan sembahyang tengah malam, termasuk sembahyang tahajud. Tahajud boleh buat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Tahajud. Menurut riwayat dari Anas, Anas bin Malik, ayat ini diturunkan berkaitan dengan menunggu waktu sembahyang isyak. Ya, ada juga antara maghrib isyak buat solat tengah-tengah tu. Ya. Ada juga pandangan solat awabin dipanggil, solat sunat awabin. Ya, antara isyak itulah. Namun demikian pemecahan adalah umum menurut lafaz ayat. Ayat ini nampak macam umum. Jadi mengingat pujian Allah atas orang yang renggang rusuk dan punggung mereka dari tempat tidur kerana berdoa kepada Allah Ta'ala. Maksudnya sanggup dia tinggalkan sedikit tempat tidurnya itu, doa kepada Allah Ta'ala membangun dia tengah malam. Ada satu kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, fadl salatul lail ala salatul nahar ka fadl salaq asir ala salaq al-alal. Ibn Asir radhiyallahu anhu dia berkata, ni sahabat berkata lah, Rasulullah kata, ni sahabat berkata, kelebihan salat malam atas salat siam, kelebihan orang yang selalu salat malam atas salat siam, salat siam ni nampak, malam ni dia tak nampak, susah bangun malam, seperti kelebihan sedekah secara rahsia daripada sedekah secara nyata. Maksudnya orang yang sedekah rahsia nak sembunyikan amalnya itu lebih sukar daripada orang yang nak sedekah secara nyata, nampak. Itu juga solat malam ini agak sukar berbanding solat siang hari. Yang itu kelebihanlah Allah berikan. Sebab sebelum ini saya katakan sebagai mampu, perkara yang diberikan oleh Allah, yang Allah bersifat al-wahhab, pemberi hidayah, pemberi kelebihan bagi orang-orang yang beriman. Jadi termasuk juga orang yang meninggalkan, juga orang yang meninggalkan tidur waktu malam untuk berzikir. Zikir, sebagai zikir dalam bacaan Quran lah. Berdoa dengan perasaan takut dan menaruh harapan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sembahyang pada waktu itu lebih utama dari sembahyang waktu siang. Sembahyang waktu malam
dia lebih keutamaan dari siang. Ini maksudnya solat apa? Solat sunat ya. Kita kena fahamlah bahawa keutamaan solat fardu berbanding dengan solat sunat. Solat fardu ini kelebihan dia melebihi pahalanya melebihi solat sunat. Janganlah kita solat fardu ditinggalkan, solat sunat dilebih-lebihkan. Tadi kan fardu dulu lah. Cuma masyarakat hari ini kadang-kadang nampak diremehkan perkara solat ni. Ya. Ini ada sedikit pengalaman. Ya. Ada masalah orang nak balik raya je lah yang lepas. Nak balik raya. Si isteri dia berselisih pertelikaan sikit dengan suami. Lalu datanglah untuk jumpa kita mengikut pendapat. Dah gaduh lah ni. Isteri nak balik raya. Isunya lah nak balik raya malam raya tu. Kedua tak kisah, ketiga tak kisah, empat tak apa. Malam raya tu yang penting. Jadi bila nak balik, isteri nak balik malam rumah mak dia. Suami pula nak balik malam rumah mak dia. Gitu. Jadi saya tanya rumah mak isteri mana? Belakang rumah. Belakang rumah je, tak jauh. Jadi suami mana? Dekat bandar teknologi kajang. Tapi kenapa masalah ni? Dia tak nak ikut cakap saya tu. Ya. Suami kata. Isteri kata dia dah janji dengan saya. Saya pun pening tentang tu. Saya tanya satu je. Solat dia ke tak? Kadang-kadang solat kadang-kadang tak. Itu je kesimpulan saya bila. Orang yang tak jaga solat, orang yang tak jaga hubungan dengan Allah, sukar mereka nak jaga hubungan sama, hubungan secara manusia. Itu dia punya. Dua tiga kes saya nampak berlaku perceraian pun bab itu juga. Berlaku perceraian saya lagi. Jaga solat tak. Salah seorang tak jaga solat ni. Dia tak jaga solat. Subuh jarang subuh Ustaz. Biasa pukul 10 bangun. Ini masyarakat hari inilah. Ya bukan tuan-tuan lah, masyarakat di luar. Ya orang-orang muda. Nak baru kahwin lah. Tuan-tuan yang nak kahwin kan muda lah. Baru kahwin. Kali ini memang bila khutbah nikah saya tekankan berkaitan dengan jaga solat. Mesti jaga solat. Tak tahu solat, belajar. Tak tahu solat, kena belajar. Ini perkara berkaitan dengan hukum Allah Ta'ala. Fardu. Tiang agama tu. Aqimus solat. Allah perintah solat tu adalah sebabnya. Ya, sebab kata asas dalam agama dan dalam hidup. Ini perkara asas. Ya. Jadi kerana semayang pada waktu itu lebih utama dari semayang pada waktu siang. Sedang hati dan fikiran orang yang mendirikannya lebih khusyuk, ya? Malam tenanglah, tak ada gangguan dan sebagainya, lebih bersih dan lebih padu menuju ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ada gangguan ni. Ya? Contohnya kita seorang itu, jadi boleh fokuslah, ya? Boleh fokus, boleh imbang kembali apa kesalahan kita dengan Allah Taala dengan manusia. Kemudian kita boleh mohon suatu hajat kepada Allah Taala. Ya. Dan satu-satunya sembahyang yang sangat utama lagi istimewa ialah sembahyang tahajud. Ya. Sembahyang tahajud ni sembahyang paling istimewa lah. Sebab tahajud ni kena tidur dulu. Kemudian kita solat lah tahajud. Ya. Tak pernah mau tahajud waktu siang lah. Tahajud ni semua malam. Ya. Tak ada tahajud waktu siang. Itu kelebihan. Kelebihan ya. Dan saya bacakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada juga kelebihan orang beriman dalam solat malamnya. Yang mana hadis ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan datangnya daripada Jibril alaihi salam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril." Datang kepadaku Jibril. Jibril datang kepada Rasulullah. Lalu dia kata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyit." Hiduplah sebagaimana yang kamu kehendaki, maka sesungguhnya nanti kamu akan mati. Jadi jenazah mayit. Ya. Ini pesan Rasulullah. Ini pesan Jibril kepada Rasulullah. Wa ahbabta ma syi'ta fa innaka mufariq. Kasihlah kepada sesiapa yang kamu ingin kasihkan. Tak ada masalah, kasihlah. Kasih anak, kasih saudara, kasih ayah, semualah. Fa innaka mufariqa, maka sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi,
buatlah apa pun, beramallah apa pun, buat segala-galanya apa yang kamu inginkan, maka sesungguhnya akan dibalas dengannya. Pesanan Jibril kepada Rasulullah dan juga pesan kepada kita lah. Wa'alam anna syarfal mu'min qiyamuhu billah. Ketahuilah, sesungguhnya kemuliaan bagi orang beriman itu ialah qiyam dia pada waktu malam. Kemuliaan, nak dapat kemuliaan dari Allah Ta'ala, kemuliaan daripada penduduk langit dan bumi, qiyam billah, kelebihannya. Wa'izzahu istighna'uhu 'anil nas, dan kehebatan manusia itu ialah tidak bergantung harap kepada manusia. Istighna ni tidak mohon kaya atau harap dari manusia. Maksudnya segala perkara dia yakin Allah yang memberi. Contohnya pekerjaan, berniaga, rezeki Allah Ta'ala, tak terharap dengan manusia. Kesihatan, walaupun dia pergi jumpa doktor, tapi dia berharap Allah Ta'ala pemberi syifa ataupun pemberi penyembuh kepada dirinya. Ini dalam satu hadis Rasulullah diwakilkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Begitulah dalam hadisnya juga mengatakan, nak hidup, hiduplah. Ya. Nak suka pada orang, sukalah. Nak amal, amallah. Ya. Tapi semuanya akan selesai, akan binasa. Manusia ni sifatnya, sifat tak kekal. Ya. Dan Rasulullah SAW diajar, kemuliaan orang beriman ni kemulai. Ya, kemulai. Jadi kita sama-sama beri mohon kepada Ta'ala, biar Allah memudahkanlah kemulai. Saya nampak dalam kategori umur manusia ni, yang susah sikit nak bangun ni orang muda. Orang muda dia susah. Tapi kalau orang-orang tua ni, dia cepat. Dia cepat tidur, cepat bangun. Nah, biasanya gitulah. Kadang-kadang pukul 5, pukul 4 tu dah bangun, dah tak boleh tidur lagi. Dia buatlah amalan dia, zikir dia, baca Quran. Macam itulah. Tapi orang muda ni susah sikit. Sebab saya pengalaman tengok anak-anak murid dah di kuis tu, mereka ni suka tidur lambat, bangun lambat. Apa mungkin banyak kerja dan sebagainya, tapi nampak dia punya budayanya begitulah. Itu mungkin kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah beri hidayah, insyaAllah. Baik. Selanjutnya, menurut dua ayat tersebut, bahawa mereka yang meninggalkan tidur itu bersedekah pula dengan rezeki yang dikurniakan kepada mereka, dan kerana itu diberikan balasan kepada mereka akan balasan yang tidak diketahui oleh seseorang jua pun, kerana disembunyikan daripada mereka. Tetapi percayalah, semuanya adalah menyukakan hati, menyejukkan mata memandang, kerana terlalu ringan riang dan gembira. Ini balasan syurga. Ya, Allah kaitkan berkaitan dengan orang tidur malam ni, bangun malam ni, kemudian dengan infakkan hartanya jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Allah berikan ganjaran yang baik, satu yang tidak pernah dilintas oleh hati manusia di dunia ini, yang pastinya perkara itu menyukakan hati mereka. Ya, seronok agaknya. Ya, syurga ni siapa tak seronok dengan syurga. Tak pernah dilintas, dengar pun dah macam-macam. Ya, pernah saya jelaskan dulu. Dalam syurga banyak ni'mat-ni'mat. Kalau nak makan tu, ma tashtahi fil qalbi, apa yang kamu rasakan teringin, terlintas hati je, nah ini nak makan ayam, datang ayam. Itulah, itu dalam syurga lah. Dengan macam-macam lah. Kalau nak apa, buang air, tak ada lah, tak ada buang air dah, tak susah-susah lah. Ini kita pergi rumah, kita buka kan, dah 5 rumah hari ni contohnya, cair tandas. Tapi dalam syurga tak apa. Kita ringin makan, kita makan, lepas tu kita sebut Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu sistem pengumuman yang ada. Masya-Allah, nampak semua jadi cantik aja. Semua jadi suka, dia tak ada benci langsung dalam syurga. Dan lain-lainlah banyak kelebihan. Dan paling penting ialah dapat melihat Allah Subhanahu wa taala dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan inilah dalam surah malam. Dalam satu lagi hadis yang saya akan baca ini, iaitu berkaitan dengan kelebihan orang solat malam ini, iaitu sabda Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunu rabb minal abdi min jafil layla akhir, fa istata'ta an takuna mimma yadhkurullah tilka as-sa' fakun. Hadis daripada Imam Tirmizi. Bermaksud hampir-hampir
Allah daripada Tuhannya ialah pada jauful lain, tengah malam yang akhir. Maksudnya hampirnya Allah dengan manusia. Bukanlah mengatakan bahawa hampirnya Allah manusia sama seperti hampirnya saya dengan tuan-tuan. Tak begitu. Maksudnya Allah ini menerima permintaan, doa hambanya terutama satu per tiga malam terakhir. Ya, satu per tiga malam. Waktu itu memang waktu paling nyenyak lah, satu per tiga malam. Orang pencuri pun kena nak masuk rumah, dia masuk. Waktu itu lah tu. Ini antara pengalaman saya kena pecah rumah tu lah waktu tu. Waktu paling nyenyak tidurnya dalam pukul 4, 4:30. Tak ada orang nak masuk rumah pukul 8 malam tentang saya dengan. Itu contohnya. Jadi waktu satu per tiga malam itu Rasulullah SAW menyatakan itulah paling hampir seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi fa in istata'ta an takun, jika kamu mampu untuk melakukannya, mimma yazkurullah, dengan mengingati Allah dengan solat, baca Quran, zikrullah sebagainya, tilka sa'ah, pada waktu itu fakun, maka buatlah. Rasulullah SAW buatlah. Itu sabda Rasulullah dalam riwayat Imam Tirmizi. Maksudnya ini saya bacakan hadis-hadis galakan supaya kita boleh bangun malam lah. Susah sangat lah kita bangun untuk salat dua rakaat, kemudian bacalah qul Allah tiga kali, tidur lah tuan-tuan, paling mudah lah. Dua rakaat dapat keberkatan salat tahajud, baca tiga kali qul Allah tu dah kira macam satu Quran kita baca. Letih sangat lah kalau letih sangat. Kadang-kadang kita tahu kita kerja dan sebagainya, letih sangat. Tapi mohon Allah Ta'ala mudah lah. Ada ulama dia apa diajar supaya kita baca bismillah 21 kali tu, bismillah sebelum tidur, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, tu mohon Allah Taala, ya Allah mohon aku di waktu malam ni insyaallah, balas insyaallah antara kelebihan lah. Itu antara pengamalan pasti Allah berikan satu yang gembira yang di akhirat nanti. Kemudian Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada Mu'az tentang kepala pekerjaan. Kepala pekerjaan maksudnya asas dalam pekerjaan, iaitu kepalanya agama Islam. Tiangnya ialah solat, sembahyang. Puncaknya ialah jihad dari jalan Allah SWT. Pada hadis yang lain ada diterangkan bahawa amalan-amalan yang utama ialah beriman pada Allah, kemudian berjihad pada jalan Allah untuk memelihara dan mempertahankan agamanya. Ini dalam hadis ni lah ya, Rasulullah lepas tu ada pesan tiga asas, iaitu Islam pegang ini dulu, jangan tinggal solat, tiang ni solat. Maksud tiang ni maksud kalau rumah tu yang tak ada tiang maka runtuh lah ya, mana agama yang runtuh ya. Tiga hari lepas ada orang datang ke masjid saya waktu isyak lah, dah azan ni, waktu dia datang, saya nak jumpa imam. Ada apa saya boleh bantu? Kata, saya nak claim khairat kematian ayah saya. Kata, jom nak solat dulu. Tak apalah, solat lah dulu. Tak solat pun. Ini masyarakat ni, tempat saya lah. Kan gitu. Kata, lepas solat, saya kata, claim ni tak ada, saya tak ada bidang kuasa nak berikan duit masjid ya, untuk diberikan kepada ya. Boleh jumpa nasi, bawa lah jumpa nasi. Bawa jumpa Nazir. Kebetulan Nazir pun tak ada di rumah. Lepas tu saya tanya kenapa sebenarnya. Ayahnya meninggal, dia pula berniaga, kemudian jatuh bisnesnya, jadi fakir miskin. Kemudian nak claim, dia dah pergi zaman zakat. Dia kata zakat boleh claim, kecuali dia asnaf. Dia kena daftar asnaf pun lah. Kata aku tak boleh bermohon. Itulah keadaannya. Tapi sambil cerita tu dia kata, saya pelik lah, dia kata Tuhan ni, dia nak blame Tuhan pula. Dia orang tak semayang macam ni lah, nak blame Tuhan. Tuhan ni gamekan saya lah ustaz. Allah Akbar. Saya tak salahkan dia sebab pemahaman tasawur dia tentang Islam tak ada. Tak ada, dia tak faham ya? Dia kata Tuhan jadikan orang miskin, Tuhan jadikan orang kaya, Tuhan juga orang kaya yang dindas orang miskin. Betul orang miskin, 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 miskin. Dia kata gitu. Tuhan game saya ni, kata. Bukan begitu, saya kata Allah nak uji Islam kan? Islam lah. Solat tak? Senyap. Maksudnya beginilah, saya kata solat lah, mohon pada Allah Ta'ala ya. Macamlah kita ni bekerja dengan majikan,
Kalau kita tak ikut kata majikan, macam mana majikan nak bayar gaji? Majikan suruh kita jaga kawasan tu, tuan-tuan. Kita jagalah, baru dia majikan bayar gaji. Begitu Allah Ta'ala, saya buat lagi mana begitu dah, tuan-tuan. Dia pun fikir lama je. Mungkin betul, mungkin tahu Allah Ta'ala. Ya, sebab orang yang ni kena mohon dapat hidayah Allah SWT untuk dia kekal dalam agama, untuk dia perbaik agama ni lah. Itulah keadaannya. Ya, bila tiang agama ni dihilangkan, maka agama yang runtuh. Ya, solat tidak dilakukan, maka runtuh agama ni. Ya. Kemudian akhirnya dikhabarkan pula tentang perkara yang menguasai semuanya. Ya. Ini yang jaga agama, jaga solat, jaga jihad, jaga segala-galanya. Sambil Rasulullah memegang lidahnya. Nah, ini lidah. Ini peranan lidah. Kemudian Rasulullah bersabda, jagalah lidah ini dari kejahatan. Mu'az mencelah lalu berkata, ya wahai Rasulullah, sesungguhnya kami akan diseksa kerana percakapan kami. Mu'az tanya kepada Rasulullah, adakah kita akan diseksa dengan sebab percakapan kita? Jadi ambillah berat perkara ini dengan sepenuh-penuh perhatian, iaitu tiada akan ditelangkupkan manusia atas muka mereka, ini paling dalam muka kita, ataupun hidung mereka ke dalam api neraka, melainkan kerana hasil dari percakapan lidah mereka sendiri. Maksudnya lidah, jaga lidah ni, jaga percakapan. Demikian Rasulullah menerangkan bahaya lidah kepada Mu'az. Hadis yang lain Rasulullah SAW sebut, man kana yu'min billah wa yawmil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Nah, hadis 40 ni ada hadis ketiga keempat betul. Ya, apa maka sallallahu alaihi wasallam, siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat maka hendaklah berkata baik ataupun diam. Ini peranan lidah ni. Ya. Saya sikit lagi. Difahamkan di sini bahawa kebanyakan dosa yang menyebabkan manusia masuk neraka ialah dari lidah. Dari lidah terbit kataan syirik dengan Allah Ta'ala. Ya. Ini malas. Isu kodian ini tu. Isu kodian ini. Bila jawatan agama mengisytiharkan dia sebagai ajaran sesat terkeluar agama Islam, maka dia pun mengaku bahawa dia terkeluar agama Islam. Bila dia terkeluar agama Islam, bermaksud jais tak boleh ambil apa-apa tindakan pada dia. Sama seperti mana orang Hindu tembak apa patung-patung dekat kuil tu, sebab dia tak ada kaitan dengan Islam. Dia menang. Kerisauan kita ialah anak-anak muda ni yang tak faham tasawuf Islam macam mana. Dia pakai songkok, dia pakai baju Melayu, dia orang Melayu, dia ada nama Islam. Kita pun sama. Jadi masyarakat keliru nak ikut ni ke ikut ni. Nama dia pula Ahmadiyah, Qadianiyah, anak Ahmad tu lah. Oh. Ni yang berlaku lama di Indonesia ni kan. Ya, nama Ahmadiyah tapi makan anjing, makan babi. Terisau ni, benda ni dah lepas. Ya, mahkamah dah tentukan. Cuma peranan kita ialah memberitahu mana yang betul, mana yang salah. Ha, begitu. Mana yang betul, mana yang salah. Anak muda kita tak faham kadang-kadang. Ya. Kadang di sekolah seorang tak diajar syllabus berkaitan ni. Apa itu dia ni? Apa ciri-ciri dia? Apa itu hari sunnah wal jamaah? Apa ciri-ciri dia? Eh? Itu keadaannya lah. Cuma Syiah belum lagi lah kata. Eh? Kalau Syiah mohon juga, Syiah pula keluar. Itu. Dah macam Allah Allah. Mohon Allah Ta'ala jauhkan daripada anak keturunan kita lah. Perkara-perkara ini. Kena beri faham agama lah. Bab tauhid dulu. Eh? Jadi, bab lidah juga syirik kepada Allah Ta'ala. Timbulnya dosa, dusta. Timbulnya dusta, penipuan dan sebagainya. Umpan, ya, umpan. Apa ni? Suat. Apa ni? Cuman, ancaman. Fitnah dan lain-lain baginya. Ya. Yang mana semuanya adalah dosa belaka. Nah, ini perkara-perkara kecil lah. Ya, sebab sama Allah yang keluar daripada mulutnya. Pernah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaru ma yadkhulun nas an-nar al-ajwafani al-fam wal farj." Dua. Ya. Kebanyakan perkara yang masukkan manusia ke neraka ialah kerana dua rongga, iaitu mulut dan kemaluan.
tak jaga mulut, tak jaga kemaluan. Orang berzina, orang buat maksiat, mulut orang mengata sesuatu. Dua perkara ni yang menyebabkan manusia masuk dalam api neraka. Jadi kita lihat sikit petunjuknya. Jadi bahawa di antara yang ditunjukkan oleh hadis ini, yang kedua itu sembilan ini, ialah hadis ini menjadi dalil terang bahawa amal adalah sebab untuk masuk syurga. Amal sebab, kata sebab. Tapi amal dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala, niat kerana Allah Taala, dan dengan dikuatkan oleh ayat Allah Taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun." Insyaallah. Surah ini Az-Zukhruf ayat 72. Dan itulah syurga yang kami wariskan kepada kamu dengan kerana amal yang kamu telah kerjakan. Ya. Kita buat amal kerana Allah Ta'ala memberikan satu balasan yang baik kepada kita. Mengenai hadis yang mengatakan bahawa tiada akan masuk salah seorang daripada kamu akan syurga dengan amalannya. Hadis ini adalah bermaksud bahawa amal itu sendiri tiada berhak memasukkan seorang ke dalam syurga. Amal itu tak mestinya. Tapi dengan redha Allah lah. Kalau tidak dari kelebihan dan rahmat Allah. Maksudnya dengan rahmat Allah ia menjadi punca atau sebabnya rahmat Allah. Sebab itu kita mohon Allah SWT mauhub ni, kita yang diberikan kelebihan ini Allah SWT, Allah memberi. Jadi mohon kepada Allah Ta'ala. Sedang amalan itu adalah kerana kelebihan dan rahmatnya kepada seseorang ya. Pada kesimpulannya, surga dan sebab-sebabnya semua adalah dari kelebihan dan rahmat Allah SWT. Yang demikian, amal itu ada pula sebab-sebabnya yang utama sekali. Amal, kalau tak amal macam mana Allah nak bagikan sebagainya. Perkara yang kedua, hadis ini juga menjadikan dalil yang jelas bahawa lidah adalah alat perosak dan pemusnah nilai peribadi hingga menyebabkan seseorang terseksa ke neraka. Terseksa kerananya, jaga lidah. Rasulullah sebut jaga lidah tadi ya. Dan hadis tersebut diuraikan satu persatu amalan yang masukkan ke syurga dari segi yang wajib dan yang sunatnya. Wajib kepada wajib lah, sunat kepada sunat. Kemudian di akhirnya diterangkan pula bencana lidah yang paling membahaya. Ini yang Rasulullah pesan kepada kita. Keterangan ini iaitu menggambarkan kepada kita bahawa segala amal baik seorang akan sia-sia berlaku seandainya dari dia menggunakan lidahnya untuk melahirkan suatu artikel yang membawa kepada syirik atau kufur kepada Allah atau kepada dosa besar. Itulah kes kodian itulah ya. Sekarang dah mengaku lah dia bukan Islam. Ya, siap bersyukur lagi tu ya. Baca dalam tu tak bersyukur lagi. Disyukur pada siapa tu? Benda tak betul tu. Syukur tak betul. Kalau kes yang masih dalam Islam, tak ada masalah. Dia tak agama. Dia letakkan status fatwa sebagai kuat Islam supaya orang tak masuk Qadiani. Dan orang yang Qadiani ini boleh kita selamatkan balik sebagaimana jamaah Arqam dulu. Maksudnya dia kembali pada asal gitu. Tapi bila dia dah ikut keadaan ini, maka tak boleh nak bantulah. Tak boleh nak bantu. Kita yang berdakwah ya. Dia sama macam agama-agama lain di Malaysia ini yang mana boleh beramal tapi tidak boleh menjebarkannya. Begitu. Tapi nak tak nak dia mesti bar juga. Dari apa? Artikel, dari dakwah ya. Tapi rahsia-rahsia macam Syiah juga. Itu keadaannya. Jadi lidah adalah penterjemah, menterjemah atau menyalin apa yang terguris di hati. Ya. Terjemahannya adalah bukti kebaikan atau keburukan. Itu lidah. Orang yang tidak mengetahui apa yang tersimpan di hati kalau tidak kerana lidah. Maknanya tiap kali kata apa yang dilahirkan, apa yang tersembunyi dalam hati. Kerana ini lidah perlu diawasi supaya terpelihara dari bencananya. Ya. Dan peribahasa ada dapati pengajaran mengenai lidah iaitu berkata peliharakanlah lidah, berjalan peliharakanlah kaki. Ya, peribahasalah. Bila berkata jaga lidah, jalan jaga kaki. Dan ada pula yang menyatakan keburukannya iaitu lidah bercabang bagi biawak. Biawak cabang. Ular cabang. Kena tengok. Ya. Sekian Allah Ta'ala. Jadi inilah dalam penjara hadis yang ke-29. Right? Dalam sikit.
lagi seminggu, lagi dua minggu, 21 itu saya tak ada pula. Saya ada urusan lain. Jadi alhamdulillah selesai hadis yang ke-29 ni, ya, berkaitan dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita bincang tadi. Mudah-mudahan kita termasuklah orang-orang beriman, dapat kemulaan, dapat amal soleh, dapat perkara fardu yang boleh jaga lidah kita daripada perkara-perkara yang tidak baik, insyaallah biznillah. Aku lakukan ini hanya astagfirullah li wa lakum wa li sayyidil muslimin wa muslimat fastaghfiruhu rahim. Kita tangguhkan dengan tasbih takbir wassalatu subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal 'ashri wal yusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin wa salatu wa salam 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbu 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an muslimina wa muslimat wa mu'minina wa rahimin. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyun wa rasul. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min du'a'in la yusma wa min nafsin la tashba. Allahumma inna na'udzu bika min hadhihi al-arba. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka nabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.